Hai teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini, video kali ini saya ingin membahas tentang masa persiapan pensiun atau apa saja yang akan kita persiapkan pada waktu menghadapi atau menjelang masa pensiun. Maaf ya teman-teman, kali ini video tentang scammer relationship bukan dilupakan ya teman-teman, tapi lebih kepada kita mengakomodasi keinginan ibu-ibu atau pasangan-pasangan yang menjelang masa pensiun. Pasti kalian juga nanti akan sampai pada waktunya, karena saya pikir ini penting juga loh buat kalian yang masih muda-muda supaya tahu seperti apa nanti kalau sudah sampai saatnya. Jadi satu hal yang ingin saya tegaskan nih ya, yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, menghadapi masa pensiun itu bukan sesuatu momok atau bukan sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang ih serem bangun ntar kalau pensiun nggak bisa ngapa-ngapain atau kayak gimana. Enggak teman-teman. Jadi saya akan memberikan gambaran atau membagikan bahwa masa pensiun adalah masa atau state ya, tahapan yang menyenangkan juga. Ingat ya, masa pensiun adalah masa yang menyenangkan juga. Kayak masa kita menemukan pasangan, masa kita menikah, punya anak, bekerja dan lain sebagainya. Ini hanya sebuah tahapan gitu ya. Oke, pertama yang perlu kalian persiapkan, yang perlu kalian pikirkan adalah kapan mau pensiun? Kapan gitu. Kapan di sini sudah tahu ya, kalau untuk pegawai negeri pasti usia 58 kalau sekarang ya, dulu 55. Tapi bukan ini maksud saya. Kapanpun kalian bisa menentukan. Maksudnya gini, kalau sekarang kalian dalam usia 20-an atau 30-an, kalian bisa aja kok menetapkan, aku mau pensiun nanti pada umur 45 tahun. Nah, maksud saya itu. Jadi pada waktu usia 45 tahun, kalian sudah merasa siap dalam hal ini menghadapi atau nanti apa yang akan dilakukan, terus kehidupan seperti apa. Jadi pertama adalah tentukan dulu kapan kalian mau pensiun, gitu. Ya saya nggak bicara dalam hal ini kasusnya bukan untuk pegawai negeri ya. Kalau pegawai negeri sih mau nggak mau kan, usia 58 untuk ASN pasti pensiun. Kalau guru kalau nggak salah 60, koreksi ya kalau saya lupa. Kalau profesor mungkin 75, saya juga kurang tahu. Ini cuma bayangan saya kalau di Amerika, nggak tahu kalau di Indonesia. Tapi maksud saya kalian tidak terikat, misalnya nih kalian nih entrepreneur atau pengusaha swasta atau apalah pekerja apa, pasti kalian bisa dong menentukan sendiri kapan mau pensiun. Tentukan umurnya, tentukan tanggalnya, tahunnya. Itu yang paling penting, karena setelah kita tahu, nanti kita akan mempersiapkan langkah-langkah kesananya, gitu ya. Terus yang kedua adalah berapa income yang ingin kamu dapatkan pada waktu kamu pensiun. Misalnya saya ingin nanti waktu pensiun setidaknya income-nya 10 juta atau berapa, 20 juta, 5 juta, nggak tahu juga ya. Itu tergantung yang kalian butuhkan atau yang kalian harapkan atau ya cita-cita kalian kan, terserah. Tapi dari sekarang kalian tentukan, karena dari situ kalian akan tahu berapa income yang akan didapat atau pendapatan, pemasukan yang akan didapat pada waktu pensiun. Dari sekarang kalian juga sudah mulai mempersiapkan, mulai menuliskan. Ini harus ditulis ya teman-teman. Oke. Okay. Dan sekarang nomor 3. Kondisi seperti apa pada waktu kalian pensiun nanti? Gitu. Jadi memang ini ada hubungannya dengan nomor 2 ya. Kalau income-nya besar mungkin kondisi pensiun seperti apa bisa lebih menyenangkan. Maksud saya bukan selalu menyenangkan ya. Maksudnya begini, bisa digambarkan gitu. Misalnya kondisi seperti apa pada waktu pensiun nanti. Misalnya saya mau nanti kalau pensiun setahun 2 kali bisa traveling ke luar negeri. Terus setiap minggu saya sama suami bisa makan di luar setiap malam minggu.
Itu yang kedua. Terus misalnya lagi saya bisa tinggal di sebuah desa atau kota kecil yang tenang, terus nanti bisa berkebun. Ya, kondisi seperti apa pada waktu pensiun itu nanti gitu. Dari sekarang juga kalian harus sudah tuliskan gitu kan. Sudah tuliskan, sudah persiapkan ya. Nah, lebih jelasnya lagi mungkin lifestyle seperti apa pada waktu pensiun nanti. Ini yang nomor 3 ya. Sekarang kita nomor 4. Nomor 4 adalah kendaraan bisnis apa yang akan kalian pakai pada waktu pensiun. Aduh, saya tuh kok ngomongnya kayak bisnis sih. Enggak sih, sebetulnya bukan. Saya bukan orang yang mengerti masalah bisnis ya, teman-teman. Terus terang aja. Enggak, maksudnya begini. Maksudnya gini. Apakah pensiun nanti tuh kalian hanya akan mengandalkan dari uang pensiun yang diterima setiap bulan untuk pemasukan masa pensiun, ataukah kalian mempunyai bisnis, maksudnya kendaraan bisnis gitu ya, atau istilahnya mungkin sekarang platform apa, dengan cara apa gitu kalian akan mendapatkan pemasukan itu pada waktu pensiun gitu. Nah, dari sekarang kalian sudah menuliskan dan sudah merencanakan, jadi sudah tahu kalian yang masih muda-muda ini ya, kalian yang masih muda-muda sudah mulai pikirkan, aku mau punya kos-kosan misalnya. Ini misalnya, ini yang gampang aja lah ya, karena saya bukan orang bisnis, soalnya nggak ngerti bisnis juga. Misalnya saya mau punya kos-kosan 5 kamar. Nah, itu kan nanti kalau disewakan per bulannya segini-segini, itu udah jelas ya, ada pemasukan. Maksudnya itu kendaraan bisnisnya adalah properti kos-kosan. Atau misalnya kalian punya toko atau semacam apa ya, kayak warung gitu atau apa, itu kan juga pemasukan. Itu dari sekarang harus sudah mulai dirintis, teman-teman. Nah, buat kalau orang yang tidak mengerti bisnis, ya mau tidak mau dari sekarang kalian sudah menabung, punya investasi, ya something like kayak gitulah. Jadi kendaraan bisnis apa atau sarana apa yang akan kalian pakai untuk mendapatkan pemasukan pada waktu pensiun nanti. Jadi pada saat pensiunnya, pada saat tiba saatnya, kalian nggak ada kayak panic mode gitu, ada panik maksudnya, aduh ntar pensiun pendapatanku cuma separoh dong, terus aku hidupnya kayak gimana ntar, apakah aku bisa biayai hidup dari hari ke hari. Nah, supaya kalian tidak sampai pada pemikiran panik seperti itu ya, atau ketakutan menghadapi pensiun dari sekarang. Itu yang maksudnya kenapa harus kita bicarakan. Oke, teman, sekarang nomor terakhir, yaitu nomor 5. Nomor 5 ini adalah kegiatan apa yang akan kalian lakukan bersama suami pada waktu pensiun. Itu dari sekarang kalian sudah mulai punya visi, punya gambaran juga gitu. Misalnya nanti saya sama suami mau tuh pensiun, mau berkebun gitu ya, kita pengen punya tanaman apa, kebun sayur misalnya, untuk nanam tomat, paprika, nanam cabe misalnya. Ini contoh nih, ini bayangan saya sudah punya gambaran sama suami ya, kita pengen berkebun kecil-kecilan gitu buat kesibukan sih. Terus kami juga ingin traveling gitu ya, setidaknya setahun sekali mungkin gitu. Terus misalnya lagi ya, melakukan kegiatan-kegiatan sosial gitu. Misalnya punya jadwal untuk melayani sesama, atau ikut apa organisasi sosial apa, atau akan join dengan klub-klub hobi misalnya bersepeda, atau apa lagi ya. Kalau udah pensiun sih manula nggak terlalu ya, seperti mendaki gunung kayaknya nggak ya. Bersepeda mungkin ya, suami saya mungkin mau ikut klub bersepeda. Apalagi sih, oke, satu lagi, beribadah gitu ya. Apapun agama kalian pasti ingin ya kita punya waktu khusus, atau kita ada dalam kegiatan kita masa pensiun adalah punya waktu untuk beribadah gitu. Oke, jadi teman-teman, sahabat semuanya, saya pikir itu adalah 5 persiapan atau 5 langkah-langkah yang harus kita mulai persiapkan pada waktu menghadapi atau pada waktu kita akan memasuki usia pensiun.
Jadi teman-teman, kalau kalian ada lagi masukan, tambahan, silahkan tambahkan. Saya yakin gak cuma 5 ya. Tambahkan di kolom komen. Dan buat teman-teman yang punya ide, kita ingin bahas apa lagi, silahkan juga tulis di kolom komen. Sekali lagi, terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. God bless.